Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini, Saudara. Kiranya cinta kasih Tuhan, perlindungan dan pertolongan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari ini, Saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Tuhan bagi Saudara? Mazmur ini ditulis oleh Daud, Saudara. Pengalaman hidupnya yang syarat dengan tantangan membuatnya memberi kesaksian bahwa hanya Tuhanlah gembala hidupnya. Daud bisa mengecap ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya. Daud yang sewaktu masih muda pernah menjadi gembala domba, sangat mengerti peranan dan gunanya gembala itu, Saudara. Kawanan domba yang digembalakannya adalah jenis hewan yang lemah, bodoh, karena domba tidak bisa pulang sendiri ke kandangnya tanpa dituntun gembalanya. Domba juga disebut bodoh karena gampang tersesat jika terpisah dari gembalanya, Saudara. Domba lemah karena sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari serangan lawan, apalagi menyerang. Tidak memiliki taring, tanduk pun tidak, Saudara. Tidak mampu berlari cepat, jalan pun tersendat-sendat. Itulah yang digambarkan Daud tentang dirinya ketika ia menyebut Tuhan adalah gembalanya. Gembala selalu berada di antara domba, Saudara. Gembala tidak pernah meninggalkan dombanya sendiri. Gembala selalu berada bersama domba-dombanya. Ada kalanya gembala memimpin di depan para domba, tetapi kadang juga ada di belakang untuk membiarkan domba memiliki keinginan untuk mengambil jalan lurus ke kanan atau ke kiri. Bahkan suatu saat gembala berada di tengah dombanya, berbaur dengan mereka. Gembala memberi kehangatan kepada dombanya, Saudara. Gembala ingin menyatakan bahwa ia bersama domba-dombanya. Ia tidak membiarkan dombanya merasa sendirian tanpa hadirnya gembala. Ia ingin memperlihatkan perhatiannya kepada para dombanya. Bagaimana dengan hidup keseharian kita? Bagaimana dengan hidup keseharian Saudara? Apakah Anda seperti Daud, selalu merasakan Tuhan yang memimpin hidup kita? Selalu merasakan bahwa Tuhan yang memimpin hidup Saudara? Ketika Tuhan berjalan di depan, Dia ingin menunjukkan jalan yang Anda harus tempuh ke kanan atau ke kiri, Saudara. Kadang Tuhan mengajak kita mendaki gunung kesulitan supaya Saudara belajar arti hidup ini, bahwa arti hidup ini adalah perjuangan, Saudara. Tuhan juga kadangkala berada di belakang Saudara. Tuhan juga kadang berada di belakang kita. Ia membiarkan kita belajar mengambil keputusan. Tujuannya supaya kita menjadi lebih dewasa, tentunya. Tuhan ingin kita memiliki inisiatif sendiri, bisa memilih dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, tidak jarang Tuhan memang mengambil posisi di belakang kita. Bagi saudara yang kurang peka,
Saudara bilang Tuhan sengaja membiarkan sehingga kita terperosok. Sewaktu-waktu Tuhan merasa perlu berada di tengah-tengah hidup kita, Ia mengambil posisi di pusat hidup kita, saudara. Dikala kita bingung, kala kita kecewa, dan menanggung penderitaan yang berat, Tuhan mendekati kita. Ia tahu bahwa kita butuh rangkulannya, saudara. Kita butuh kehangatan pelukannya. Kita perlu merasakan Tuhan tidak jauh dari kita. Semuanya tergantung respon kita. Semuanya tergantung respon saudara. Tidak masalah sebenarnya Tuhan di depan, di belakang, atau berada di tengah-tengah. Yang jauh lebih penting adalah respon atau tanggapan kita atas kehadiran Tuhan, saudara. Apakah kita merasa kita adalah Superman? Kita bisa menyelesaikan semua masalah kita? Tentu saja jika itu yang kita tunjukkan, kita memang tidak memerlukan Tuhan. Atau sebaliknya, kita merasa hidup kita sudah berakhir, sehingga ada Tuhan atau tidak juga tidak ada pengaruhnya bagi kita. Tapi jika kita seperti Daud, pasti beda respon kita, saudara. Tanpa Tuhan, kita merasa bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, saya bukanlah siapa-siapa. Itulah yang mestinya kita katakan setiap saat kepada diri kita. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dialah gembala hidup kita. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Tuhan Bapa di dalam surga, yang menjadi gembala hidup kami, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Nah, sungguh besar kuasa kasih-Mu yang selalu bekerja dalam setiap hati kami. Kaulah Tuhan yang memperhatikan kami pagi, siang maupun di malam hari. Pagi hari ini Tuhan kami sangat mengucap syukur. Kami bisa bangun tenang, tidak kurang suatu apapun. Telah anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Dan sebentar juga kami akan bekerja, beraktivitas. Tuhan berkatilah seluruhnya, para pendengar yang mendengarkan saluran program Santapan Rohani pagi hari ini, dan sebentar melaksanakan aktivitas mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berikan kekuatan dan sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.